Amin. Hai. Assalamualaikum. Saya Nadipun. Hai, selamat petang semua. Tengah buat apa tu? Apa kita share dulu? Hai, selamat petang semua. Alright. Alhamdulillah ada yang dah masuk. Okey, jom ramai-ramai bagi apa yang sedang live bersama dengan Kak Lina dan Kak Wani. Kita sama-sama share pada kawan-kawan. Ajak ramai-ramai masuk. Hari ini topik yang kita nak bincangkan adalah topik perpuluhan. Okay. Saya Kak Lina dan saya ini Kak Wani. Kami daripada Medcash JDT. Selamat petang semua. Ada yang dah start puasa ke? Dah ganti puasa, dah habis ganti puasa ke belum? Okey, sekejap kita tengok suara kita. Assalamualaikum. Ada yang dah start puasa ke? Kak Wani tak tukar topik. Okey, sekejap kita tengok suara kita. Assalamualaikum. Ada yang dah start puasa ke? Tukar topik kat atas tu. Okay, tak apa. Alright. Hari ni Kak Wani, topik yang kita nak discusskan adalah topik perpuluhan. Yes. Alright. So, adik-adik di luar sana, apa sementara nak tunggu share apa dan kongsi dengan kawan-kawan ramai-ramai kita buat watch party dekat mana-mana page ataupun dekat mana-mana group. Okay, untuk dekat sini kita nak discuss lebih kepada topik apa tek lalat tek lalat kawan ni. Okay, so dalam topik perpuluhan agak sinonim dengan 3P yang lain ni kawan ni, perpuluhan, pejahan dengan peratus. Okay, so tiga kita, topik ni adalah kawan sepupu. Kawan sepupu, adik-adik semua. Okay, so apa dia berkait. Maksudnya topik ni adalah topik yang berkait. So dalam live sebelum ni kita belajar topik P yang pertama iaitu pecahan. Sekarang kita buka perpuluhan iaitu P yang kedua. Betul. And insyaAllah after this kita akan buka P yang ketiga ya Kak Lina. Betul. Iaitu peratus. Alright. Okay. So apa? Yang 8 orang tengah live dengan kita sekarang ni, apa kata share dekat semua group. Tengok siapa ni. Group WhatsApp, group Facebook. Siapa yang live, yang sedang live tu bolehlah apa yang kata drop komen dekat sini. Kak Lina nak tengok siapakah gerangan yang sedang live dengan Kak Lina. Ada comel sikit. Kak Mariam Alisa, assalamualaikum. Hai Kak Mariam. Boleh share dengan kawan-kawan Kak Mariam. Aisyah Khadir. Siapa ya pelajar ni? Adik comel tu. Mak dia punya Facebook ni. Okay, dah share? Right, hari ni cukup je apa live dengan kita orang dalam berapa belas orang dan kita akan boleh start lah. Topik perpuluhan. Kawan ni, biasa titik perpuluhan ni apa orang kata yang soalan-soalan yang banyak apa melibatkan titik perpuluhan ni apa? Macam contohnya apa je kaitan soalan-soalan yang berkaitan tentang perpuluhan? Biasa kalau perpuluhan ni biasalah pertukaran unit dari kilogram unit ke gram. Kan? Dari liter ke mililiter. Jisim lah. Jisim, jarak, panjang. Lepas tu dalam operasi apa dalam topik perpuluhan ni, operasi apa yang biasanya terlibat? Semua. Tolak, darab, bahagi. Patutlah topik pertama kita mesti kuasai Kak Wani. Betul. Itulah topik pertama mesti awak memang kena settlekan segala operasi. So betul lah kita punya step.
topik pertama. Topik pertama tambah tulang darah bagi. Operasi. Okey, dan juga yang kedua kita apa sebelum ni kita share tentang pecahan. So hari ni kita share tentang perpuluhan. Okey adik-adik, insya-Allah nanti akan datang dari masa ke masa kita share tentang apa peratus pula. Kan? So adik-adik support kami, tolong share. Alright, untuk kita semangat lagi. Kalisha. Kalisha dah jam 5. Anak adik kat Wani. Okay, Puan Hasna boleh share pada kawan-kawan. Hai Kalisha. Hari sudah hari ni tidur ke? Okay, so kawan ni, dah beberapa orang dah ni live dengan kita. So kita tak nak buang masa lagi, nanti dia orang kita nak you all semua stay tune dengan kita. Alang, Sifu Kak Dina kata, alang-alang nak mula, biar buat sampai habis. Alright, so stay tune dengan kami sampai habis, alright? Okay, jom Kak Wani. So adik-adik yang kat rumah yang tengah live dengan kita orang ni, kalau nak join, nak buat sekali pun boleh. Tolong komen kalau dah dapat jawapan. Betul, Kak Lina nak tengok sejauh mana Kak Alisha, siapa ya adik Jurnal ni, anak Kak Maria Malina. Ari Sudan dah masuk. Okay, hai Ari Sudan. Hai Ari Sudan. Dia masuk je terus. Kita punya love like tu. So banyak. Kak Lina gitu dengan kan? Kawan ni like semangat bila Ari Sudan dah masuk ni. Okay. Kak Lina pun ada ni. Cik Rafiq. Ada Cik Rafiq, ada Puan Dayu. Hai. Kak Dayu say hi. Okay. Jom okay, so kita mula. Boleh. So kita masuk topik perpuluhan dengan soalan yang pertama. Alright. Okay, kat sini dia bagi raja Kak Lina. Raja menunjukkan panjang seutas tali. Kak Lina yang... ingat ular tadi. Bukan. Okay. So, panjang yang diberi 73.6 meter. 73.6 meter. Okay. Soalan satu Roman. Encik Sariman membeli 7 gulung tali yang sama. Hitungkan jumlah panjang tali semuanya. Soalan ni satu markah je. Oh, dan soalan ni agak direct pun Kak Wati kan? Okay, adik-adik, operasi apa yang terlibat untuk jawab soalan ada tali tersebut 73.6 ke? Itu baru satu gelong tali Kak Wani. Ada berapa Kak Wani? Dia beli 7. Dia beli 7 gulung. Operasi apa yang terlibat? Okay, cuba komen sikit operasi apa? Hai Saadin. Hai Saadin. Support. Share-sharekan Saadin. Okay. So cuba try. Kalisha boleh try. Jawab. Okay. Operasi apa yang terlibat? Operasi apa? Cuba komen sikit. Alright. Operasi? Operasi darah. Okay. So macam mana kawan ni kita nak darah? Okay, direct je lah kan? Kita pindahkan sikit kawan ni. 7 ni kita letak 7. Alright. Dekat sini kali dengan 7. Gelung. So 7 kali 6, 42. 7 kali 3, 21 tambah 4, 25. 7 kali 7, 49. 51. Dah siap ke? Belum. Dekat mana titik perpuluhan tahi lalat kawan ni? Ni kita nak tambal. Dekat mana? Alright. Tengok, perhatikan dekat sini. Kita ada satu rumah untuk mendapatkan titik perpuluhan. So maknanya dekat sini juga kita akan anjakkan satu rumah. Bagi satu. Dah siap dah ke? Belum adik-adik. Apa yang tertinggal dekat sini? Unit. Jangan lupa letak meter. So ini adalah jawapan satu markah. Satu markah je. Okay, so next soalan dua Roman. Semua tali itu dipotong kepada beberapa bahagian yang sama panjang. Dan setiap bahagian panjangnya adalah 7.36 meter. Alright, hitungkan jumlah potongan tali yang diperoleh oleh Encik Sariman. Okey, tadi kita dah dapat total kawan ni 515.2 meter. Alright, okay. Lepas tu apa tadi kawan ni dia kata?
Lepas tu dia apa 515.2 meter ni dia dah bahagikan kepada beberapa utas tau. Oh, terang-terang dia dah cakap operasi bahagi. Alright, adik-adik, bila operasi bahagi, bahagi dengan berapa kat Wani? Kita nak bahagikan dengan 7.36. Oi, soalan kira. 7.36. Apa perkara paling penting kat Wani yang sangat kita perlukan dekat sini? Okay. Orang yang hafal sifir. Perasan tak adik-adik? Sifir ni sangat sinonim. Sebab tu adik-adik jangan ketinggalan. Kak Mina, Kak Halimah akan share lebih kepada penguasaan sifir tu sendiri. Okay. Mana tahu yang viewers sekarang ni ada join view live semalam. Kak Mina punya live kan? Yes, semalam dia dah share tak ni. Perpuluhan tau Kak Mina buat kelas ni sikit lah. Bila bahagi ni senang tulis. Okay, meter. Alright, bahagi. Per tu bahagilah kan? So kawan ni jom kita buat betul-betul kat sini. Apa yang kita boleh buat? First kali bila bahagi kita kena hilangkan. Step pertama adalah kita kena hilangkan tahi lalat dia. Macam mana nak hilangkan? Okey, dekat bawah ni gerak 2 kali. Maksudnya perpuluhan akan berada di sini. So dah jadi nombor genap dekat ni eh. Alright, dekat sini juga akan automatik ikut yang bawah. 1, 2. So dekat sini ada kosong. Alright, so 5, 1, 5, 2, 0, 3, 6. Alright, adik-adik kita boleh ringkaskan. Kalau tak, adik-adik akan menggunakan sifir 7, 3, 6 untuk dibahagikan. Alright, so sifir ni agak besar untuk adik-adik nak terus jawab soalan ni. Apa perlu kita buat? Okay, kita ringkaskan saja. Kita boleh guna teknik sunat ataupun potong. Alright, macam mana kita nak buat? Okay, ini bersamaan dengan ini kecilkan jadi 3. Dan guna sifir berapa dekat sini? Sifir 2. Kita guna sifir 2. Sebab 0 dengan 6 logiknya kita boleh gunakan sifir 2. Okay, sebab kita tak tahu sama ada 4 boleh digunakan ataupun tak. Nanti kita nak buat apa takut berlaku kesilapan, better kita buat sifir 2 dan macam tu kat mana ya. So kat sini 7 berapa kali dengan 2 dapat 7 atau bawah daripada 7? 3. Baki 1. Alright. So berapa kali 2 dapat 13 atau bawah daripada 13? 6. Dapat 12. Baki 1. So berapa kali dengan 2 dapat 16 kat Wani? 8. Alright. Okay. Yang atas? Okay. Berapa kali 2 dapat 5 atau bawah dia? 2. Baki 1. Berapa kali 2? 5. 5. Baki 1. Berapa kali 5? 7. Berapa kali 2? 7. Baki 1. Berapa kali 2? 6. Dan 0. So 2, 5, 7, 6, 0. Kecilkan lagi kat Wani. Boleh kecilkan lagi tak? Alright. Sifir berapa kat Wani? Sifir 2 lagi. Alright. Sifir 2 lagi. Berapa kat Wani? 1. Baki 1. Berapa kali 2? 8. 8. Berapa kali 2? 4. 4. Berapa kali 2? 1. Berapa kali 2? 2. Baki 1. Berapa kali 2? 8. 8. Baki 1. Berapa kali 2? 8. 0. Boleh kecilkan lagi tak kawan ni? Boleh. Ha, jom kita buat sampai betul-betul kita boleh kira. 1, 2, 8, 8, 0. 1, 8, 4. Alright. Macam mana kecilkan? Okay. Berapa? So, 9. 9. 2. Berapa? 2. Berapa? 6. 4. 4. 0. Boleh kecilkan lagi tak kawan ni? Boleh, boleh. Boleh. Kita sambung kat atas lah Okay. Kalau ikutkan tak boleh. Kita sambung kat bawah. Alright. Tak muat. So, 6, 4, 4, 0. Kecilkan lagi kawan ni. 92. Sifir berapa? Sifir 2 lah kan. Alright. So, 2. Berapa? 4. 4. Bagi 1. Berapa? 6. 6. Berapa? 3, 2, 2, 0. Boleh kecilkan lagi tak kawan ni? Boleh. Boleh. Sifir berapa? 2 lagi. 3, 2, 2, 0, 46. Kita kecilkan lagi kawan ni? Sifir 2 lagi. Okay. 2, 2, 3. Alright.
satu, bagi satu, enam, satu, kosong. Alright, 23. Dah send tak? Nombor apa tu kawan ni? Nombor perdana. Nombor perdana. So tak ada kawan lah. So bila kecil lagi tak? Dah tak boleh nak kecil kan? Bila tak boleh nak kecil kan apa perlu kita buat? Haa, dekat sini lah datang operasi bahagi tu. Alright, sebab kita dah tak boleh nak kecil kan lagi. Alright, jom. 1, 6, 1, 0 bahagi 23. Alright, buat notan kecil kat sini untuk sifir 23. 23, 6, 4, 9, 6, 12, 6, 9. Alright, 5, 11, 8, 3, 1, 1, 6, 1. Oh, dah jumpa. Alright. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 sama dengan 1, 6, 1, 0. Sini 0. Settle dah. Alright. So, jawapan dia adalah 7, 10. 70. So, jawapan untuk dekat soalan sini adalah bersamaan dengan 70 gelung kawan ni. Alright, berapa markah dia kawan ni? Kat sini markah dia 3 markah. Patutlah panjang dek Nun. Nampak. Satu tak cukup. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 step pengecilan atau pemotongan. Kemudian barulah operasi bahagi ni dapat dilaksanakan. Patutlah markah dia 3. No wonder lah kan? Berbaloi lah kan kita kira panjang-panjang-panjang. 3 markah untuk kita. Alright, next question okay. Kawan. Soalan yang kedua. Okay. Kat sini dia ada bagi 2 keping kad nombor. 8.7 sifar 6 dengan 9.245. Hi Wati Azman, thank you for watching. Okay, soalan satu Roman. Okay. Darabkan nilai digit 8 dengan nilai digit 4 bagi kad nombor itu. Okay, ah, dia ada mention dia nilai digit. 8.706. Lepas tu 9.245. Okey, lepas tu? Okey, dia minta nilai digit 8 dengan nilai digit 4 didarabkan. Ha. Jom kita buat sama-sama. Adik-adik, apa step pertama? Keluarkan dahulu nombor tersebut. Okey, 8. So 8.0. 4. Okey, so 0.04. So kita turunkan 0.04. Alright. Soalan suruh buat apa dengan nombor ni kawan ni? Dia minta darab. Soalan tu direct cakap darab. Dah cakap dah darab kan? So, kita buat operasi macam biasalah kawan ni kan? Betul tak? Alright. Darab saja. 0 darab 4? 0. Okay. 8 darab 4? 32. 32. Alright. So, dah dapat kat sini. Apa yang perlu kita buat? Darabkan titik perpu. Sekejap kawan ni yang ni tak ada kan? Betul tak? Betul? Dia buat macam ni. Tak nak confuse, terbalikkan dia. Lagi senang kan? Sekejap eh. 0.04 darab 8. 8 kan ini 32. So yang belakang tu abaikan. So ceritanya sekarang bagaimana kita nak letak titik per puluhan. Ada berapa ni kawan ni? Satu rumah, dua rumah, itu saja. So, kita akan gerakkan satu rumah, dua rumah. Di sini adalah titik perpuluhan dia. Titik lalat dia kita tempik dekat sini. Bila dekat sini ada titik perpuluhan, dekat sini ada nilai tak? Tiada. So, jawapannya adalah 0.32. Alright, next question kawan. Okay. Yang kedua daripada nombor soalan 2 Roman.
bahagikan hasil jawapan satu roman dengan empat. Nampak berapa tadi jawapan kita tak wajib? Sifar perpuluhan 32. Yang ni tadi satu markah tengok mana kan? Ya, yes, satu okay, lepas tu? Dia suruh bahagi dengan empat. Bahagi empat sama dengan? Pandai Cik Rafi. Pandai Arif Sudan. Tahniah-tahniah 10 bintang. Adik Hafiz Hanifah 10 bintang untuk anda. Okay. Alright. So, kosong pemilihan 3-2. Bahagi dengan 4. Macam mana? Boleh kecilkan Kak Wani? Sini berapa? Sini 4. Alright. So, sini ada? 1. Sini ada? 8. 8. So, jawapan? 0.8. 0.8. Ini jawapan dia. Berapa markah Kak Wani? Jawapannya 2. 2 markah. Right. Okay. So, sebelum kita proceed to next question, kita minta viewers kita yang ada dengan kita sekarang ni 17 orang. Tolong share kan dekat semua group-group community, group taman, group desa, group Bawang Rangers. Hai Kak Ayu, Kak Ayu jom kita jawab soalan. Hai Kak Ayu. Sama-sama. Okay. Terima kasih support. Alright. Okay. So dah boleh ke next question? Next question Kak. Next question. Okay. Semangat mereka nak menjawab. 3. Soalan yang ketiga. Raja menunjukkan satu kad ayat matematik yang tidak lengkap. Okay. Okay. Ayat matematik dia Kak Lina. 12.54 bahagi 4 darab sifar perpuluhan 2 sama dengan berapa? Soalan satu roman, dia minta kita selesaikan ayat matematik ni. Okey, satu roman minta kita selesaikan. Okey, Kak Wani, kat sini tak ada tambah, tak ada tolak. Betul? Ya. Yeah, kita nak buat macam mana ni? Je. Nak buat mana dulu? Okey, kalau darab dengan bahagi sebab dia geng kan. Kalau ikut apa falsafah kakak, kalau ikut kakak dia darab dengan bahagi ni dia geng. So tak kisah nak buat mana-mana. Orang nak darab dulu boleh, nak bahagi dulu. Okey, adik-adik kita buat voting. Nak buat bahagi dulu ke nak buat darab dulu? Okey, cepat buat komen. Jom. Hai Darisman. Okay, long time no see. Dah rindunya Kak Udat Comel ni. Hai Faida Ismail. Thank you for watching. Alright. So. Okay, cepat vote. Nak darab dulu ke nak bahagi dulu ni? Okay. Kalau macam Kak Lina, Kak Lina lebih suka buat sahaja yang depan dahulu. Sebab dia geng kan? Ari sudah minta darab dulu. Okay. Kita layan lah Ari Sudan. Rajin layan kita, so kita buat darab dulu pun boleh. Tak ada masalah, tak kisah. Okay, Reshkoshi pun minta buat darab dulu. Okeylah, okay. Kita layan adik-adik kita. 4, darab 0.2. Macam mana nak buat? 4 darab 2? 8. Jangan lupa kita ada tahi lalat kat sini. Macam mana kita nak buat? Kita ada satu rumah. So maknanya kita akan letak satu rumah depan kosong. Sini adalah jawapannya. Berapa markahnya Kak Wani? 2 markah. So 2 markah. Tak siap lagi. Baru darab. Kat sini jawapannya 0.8. So apa yang perlu kita buat? 12.54 bahagi 0.8. Ataupun dekat sini kita boleh buat darab je 0.8. Ingat, first kali hilangkan dulu titik perpuluhan tu. Apa perlu kita buat? Sini gerak 2. Bawah pun mesti gerak 2. Bersamaan dengan 1.2.54 bahagi 80. Betul Kak Wani? Ya. Alright, so macam mana nak buat? Ingat, bila kita nampak benda boleh kecilkan, nak buat apa benda, yang besar kita nak buat. Alright, so kita kecilkan benda ni. Macam mana CP berapa ni Kak ni? CP 2 boleh? CP 2 boleh. Boleh eh? So dekat sini jadi 4. 40. Dekat sini jadi 6. Sini 4. Eh sorry, 2. Baki 1. Sini 7. Alright. 6.
27 bahagi 40. Alright. So kita boleh terus buat operasi. Bahagi. Boleh kecilkan lagi tak tu kat mana ni? Nombor ganjil dengan nombor genap lah kan? Kita buat bahagi lah terus. Okay. So kat sini 6, 27 bahagi 40. Alright. 40, 120 kan? So yang kat sini 1. Okay, dapat 40. So 22 7. So sini 160 sampai 40 ni. So 240. Dah. Oh dah ada dah? Alright, so 1, 2, 3, 4, 5. So kat sini 200. 200. Ada bagi 27. Kosong. So kat sini 280. Kalau ni, so kat sini titik perpuluhan. Maknanya kat sini adalah 5, 6, 2, 4, 0. Kat sini 300 lah. Eh, kurangkan ya. Kosong. Okay. So kat sini otomatik 300 dekat sini 7. 6. So 280. Jawapannya adalah 15 persamaan 15.675. Alright. Berapa markah dekat Wani? 2 markah. Operasi darah 1 markah, operasi pagi 1 markah. Sebab tu markah dia 2 markah. Okay, next question kat Wani. Apa dia nak? Soalan 2 Roman, dia minta bundakan jawapan kepada 2 tempat perpuluhan. Tempat perpuluhan. Okey, 15. Okey, betul Ari Sudan. Okey, siapa ni adik kasih Damian ni kena repair balik dekat mana yang silap. Pastikan bila nak kira dalam bahagi, adik-adik kena hilangkan dahulu titik perpuluhan. Okey, hati-hati hilangkan dulu titik perpuluhan. Kalau dekat atas gerak 2 kali untuk hilangkan titik perpuluhan, dekat bawah juga mesti gerak 2 kali. Alright, adik-adik hati-hati bila menjawab dalam titik perpuluhan dalam operasi darab dan bahagi. Boleh? Alright, next. Okey, dia minta jawapan tadi tu. Alamak, jawapan tadi. Alamak, 15 perpuluhan berapa? 6, 7, 5. 6, 7, 5 eh? Ya. Yeah. Betul-betul. Okey, 6, 7, 5. Alright. Dia kata bundarkan. Tengok operasi. 2 tempat perpuluhan. Macam mana nak buat bundar? Apa konsep dia? Apa step dia? Cik try. Alright. So adik-adik macam mana? Dua perpuluhan kat ni. So dua tempat sini hati-hati tengok dulu titik perpuluhan. Okay. Kemudian kita akan tengok ini satu titik perpuluhan, ini dua titik perpuluhan. Maknanya yang kedua. So gariskan rumah tersebut. Kemudian kita buat apa? Tengok jiran kita. Jiran kita ni miskin ke kaya? Kalau nombor 5, miskin ke kaya adik-adik? Cik komen sikit lah tengok. 5 miskin ke kaya? 5, 5. Kaya. Yes. Nombor 5, nombor kaya. Kaya. Bila nombor kaya, apa perlu kita buat? Kena keluarkan zakat. Ada jiran kita. So, tambah 1. Dekat nombor yang diberi. Alright, so kemudian apa yang berlaku? Turunkan saja perpuluhan 6, 7, 1, 8. Yang belakang otomatik kosong lah. So ini adalah jawapan. Berapa kat mana markah tu? Bukan 1 je. 1, sebab mudah. Alright, yes. Next. Okay, soalan yang keempat. Alright. Okay, dia bagi jadual dekat sini. Aha. Okay. Buku. Dia ada buku A dengan buku B. Alright. Yang mana buku A, jisim dia 5.05 kg. 5.05 kg. Okay. Yang mana buku B pula
Sifa perpuluhan 4 kg lebih ringan daripada buku A. Ringan? Ya, yeah, okay. Lebih ringan. Okey. Satu roman hitung jisim dalam kg buku B. 0.4 ringan daripada ni 0.4 kg ya kat Wani. Alright, yeah. Daripada buku B. Yeah. Jadi buku B. Okey, buku B tolak dengan ni lah. Alright. Okey. Okay. So, lepas tu ni buku A. Buku B kurang buku B kurang daripada buku A. Okey. So ni buku A tolak dengan 0.4. Soalan pertama, dia suruh cari berapa jisim buku B. Tak senang. Alright. So maknanya ini adalah operasinya lah kawan ni. Inilah cara kiranya. So ambil balik nombor A. Buku A 5.05 tolak dengan 0.4 kg sebab dia kurang banyak ni. Okey, so macam mana nak kira? Okey, so 5.05 kg tolak 0.4. Okey adik-adik, bila kat sini hati-hati eh. Titik ni jangan duk sakai-sakai sangat, kejap kanan kejap kiri. Okey, kena duduk di tempat yang sama. Alright, so kat sini nanti kosong lah kat sini kan. 5 tolak kosong, 5. Berapa? Kosong tolak 4 tak boleh. Kita pinjam kawan sebelah. Ini jadi 10. So 10 tolak 4, 6. Titik perpuluhan jangan lupa. 4 tolak kosong, 4. So jawapan untuk buku B kat Wani adalah 4.65 kg. Alright. Soalan 2 roman. Isma membeli 12 buku A dan 26 buku B. Hitungkan jumlah jisim buku yang dibeli oleh Isma. Okey, Isma. Buku A dia beli berapa kat Wani? Buku A dia beli 12. Okey, A 12. Okey, B? B dia beli 26. 26. Okey, lepas tu soalan nak? Dia nak berapa jumlah jisim semua buku yang dia semua. Beli? Semua. Alright. Senang aja. Dah kata A dia beli 12. Apa lagi? 12 ni daraplah dengan satu buku tu. Alright. Satu buku bersamaan 5.05 kg. Alright. So darabkan sahaja. Kemudian 26 untuk buku B. Buku B jisimnya adalah 4.65 kg. Alright, jom kita buat sama-sama untuk soalan ni. Buat satu-satu. Alright, ambil dulu jisim. Okay, 5.05 kg. Darab 12 kat Wani. Alright, so 5 kali 2, 10. Ini 1. Ini 10. Kali dengan 1 pula. Alright, so berlaku 5.05. Alright, berapa jawapannya kat Wani? Alright. 0.6. Hati-hati, belum letak titik tali balat. Macam mana nak letak? Kat mana nak letak? Tengok kat sini ada berapa rumah? 1, 2. So gerakkan. 1, 2. So di sini adalah tali balatnya. So persamaan 60.6 kg untuk buku A. Kat Wani buku B? Berapa? Operasinya sama. Darab juga. So jom kita sama-sama darab. Adik-adik mana yang lebih lincah daripada Kak Wani? Bolehlah bagi kira berapa ni? 4.65 kg darab dengan 26 buah buku yang dia beli. Cekira. Siapa dah dapat jawapan? Share dengan Kak Lina. Okay. Betul. Alright. So 4.65 darab dengan berapa kat Wani? 26 buah. Alright. Darab saja. Okay. Sifir mesti apa? Sifir berapa ni? Sifir 6. 6 kali 5, 30. 6 kali 6, 36. Tambah 3, 39. 4 kali 6, 24. Tambah 3, 27. Alright. So ni dah siap. Letak kosong. Apa yang berlaku? 2 pula. Sifir 2. 5 kali 2, 10. 6 kali 2, 12. Tambah 1, 13.
4 kali 2, 8 tambah 1, 9. Apa perlu buat? Tambahkan 0, 9, 9, 7, 10, 10 tambah 9, 1, 2, 12. So jangan lupa tak siap lagi kat mana apa yang kita letak, titik perpuluhan, macam mana nak gerak. Satu, dua, baru ada jumpa titik, kat bawah tak ada titik. So kat sini dua kali saja kawan ni. So satu, dua, sini adalah titiknya. Jangan lupa uni. Alright, so jawapan dia adalah untuk ini 120.9kg. Kak Wani, dah siap ke? Belum. Belum? Dia nak apa? Dia nak jumlah semua sekali. Ya, kenalah ditambahkan. So tambahkan. Alright, so berapa kat sini kg? Jangan lupa 9 tambah 6, 15. Jangan lupa titik perpuluhan 1, 0, 0, 1, 6 tambah 2, 8, 1. So ini adalah jawapan untuk 181.2. Betul. Tengok sikit siapa yang pandai jawab ni. Wow. Eh, kenapa 181.4kg? Ha, cuba kira baik-baik. Alina salah kira ke awak yang salah kira? Right? So 181.5kg. Alright, next. Okay, so kita masuk ke soalan nombor 5. Alright, nombor 5. Sedar tak sedar dah nombor 5 dah. Soalan nombor 5 ni dia bagi garis nombor kat Lina. Garis nombor. Garis nombor dia ada nombor 6.6. Okay. 7R 7.8 dan juga S. Okey, soalan satu roman. Dia minta tuliskan nilai bagi R dan S. R dan S. Okey. So kita buat dulu garis supaya dia ada nampak. Ini apa S lah kat sini ni? Yep. Okey. Alright, lepas tu dia kata dia minta pertama nilai R dengan S. Ini. Yep. Dia suruh cari. Okey. Yep. First kali adik-adik, ini soalan sebenarnya dalam topik satu. Cuma bezanya dia buat dalam bentuk perpuluhan. Macam mana kita nak buat. Alright. So macam mana kat mana kita nak buat? Cari beza dulu. Yang mana yang dekat? Sinilah ni, jiran sebelah. 7 dengan 6 ni kita boleh? Ni. So dekat sini kita cari beza. So 7 tolak 6.6 persamaan 0.4. So jarak ni 0.4. Alright kawan ni, bila kat sini 0.4 maknanya dekat sini R adalah 7.4. 78 tambah dengan 0.4, 78 mana S bersamaan perpuluhan E. Kita dah dapat kat sini. So dekat sini untuk R sama dengan 7 tambah 0.4 sama dengan 7.4. Untuk S sama dengan 7.8 tambah 0.4 bersamaan 8.2. Apa adik-adik, berapa markah kawan ni kat sini? Ini satu markah, ini satu markah. Okey, so, ada dua markah kat sini. Nampak adik-adik? Boleh? Alright, okay. Next kat mana? So, soalan dua Roman. Hasil darab R dan S dibahagi dengan 4. Berikan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. Okey. Tambah apa, hasil tambah R dan S. Okey, kita tambah hasil darab. Oh sorry, 7.4 darab dengan R dengan S, dia suruh darab. Ya. Yeah. Okay, so kita buat darab lah ni kawan ni. Haa. Okay, macam semak pula. So yang ni kita panjang lah kat mana ni, boleh? Oh boleh. Alright, kita datang kat sini. Sini adalah 7.4, ni adalah 8.2. Alright, senang kita dah tahu. Alright, so kita kena buat untuk dua roman ni 7.4 darab 8.2.
darab macam biasa je kat Wani. Titik perubahan tu kita abaikan saja dulu, nanti baru kita tentukan di mana titik perubahan tu kita nak letak. 4 kali 2 8. 7 kali 2 14. 8 kali 4 32. Alright, ni dah siap, letak kosong di bawah. 8 kali 4 32. 8 kali 7 56. Tambah 3 59. Baru kita tambahkan kat Wani. Alright, berapa jawapannya? 8 6 10 6. So kat sini kat Wani kita ada 1 untuk dapatkan perpuluhan, 2 untuk dapatkan perpuluhan. Maknanya ada 2 kali pergerakan. 1 2. Di sini adalah titik perpuluhan tersebut. Nampak adik-adik? Jelas kat situ? Okay, kat sini. So jawapannya adalah 6 kali 6. Jawapan ini belum siap lagi. Oh, okey. Okey. Kenapa? Sebab soalan dia minta berikan jawapan kepada satu titik perpuluhan. Maknanya dekat sini. Nampak tak dia suruh kita bundarkan. Bila dia nak sampai dekat sini sahaja. Yang ini dia suruh hapus. Bila hapus, kena tengok nombor ni perlu diubah ataupun dikekalkan. So, konsep bundar kita kena buat. Right, sebenarnya dia cakap bundarkan dalam satu titik perpuluhan. Macam tu kan. Okay, so sekarang ni apa perlu kita buat adik-adik? Next, first gariskan rumah. Lepas tu tengok jiran sebelah. Miskin ke kaya? Miskin ke kaya? Cik komen. Miskin ke kaya, Dek Nun. Miskin ke hidup. Alright. Okay, 8 nombor miskin ke nombor kaya? Alright. So dekat sini nombor kaya. Bila kaya, apa dia tu buat? Kena keluar zakat tak? Kena. So kita tambah 1. Alright, 6 tambah 1 7. Yang depan ni tuliskan sahaja. Otomatik ni kosong eh. So ini adalah jawapan untuk 2 Roman. Berapa kat Wani markah dia? 2 markah. Dekat operasi adik-adik kira ni, darab ni dapat jawapan betul ni 2 markah. Adik-adik buat operasi bundar ni dapat 1 lagi markah. 2 per 2 markah di situ. Dapat semua? Alright, next. Okay. Ni kaya yang sapu dekat roti kan? Bukan Kak Zua. Itu kan. Itu kaya lain. Kaya. Kawan. Okay. Nombor. Bukan kambing Kak Zua. Okay, 6. Dia bagi isi padu air dalam sebuah bekas. Yang mana dekat bekas tu isi padu dia ialah 48.32 liter. 8.32 liter. Okey, ceritanya kat sini, bala ni dia menuangkan kesemua air tu ke dalam 4 buah bekas pada kadar yang sama. Okey. Isi padu bagi 2 buah bekas dimasukkan ke dalam sebuah tong air untuk buat minuman, nak buat buka puasa nanti. Okey. 1. Hitungkan isi padu air dalam setiap bekas. Okey, untuk soalan keenam, sebab sebelum kita dah nak habis ni, Kak Lina nak minta semua adik-adik yang sedang menonton live ni, kita buat sama-sama untuk soalan ni dan soalan yang lagi satu yang terakhir. Okey, so Kak Lina nak semua jawab soalan ni, kita buat sama-sama. Alright. So kalau siapa yang dah tahu nak jawab, silakan jawab. Dia kata, bala menuang kesemua kesemua air yang ada dalam tong ni ke dalam 4 bekas. 1, 2, 3, 4. Alright. Okay. Pada kadar yang sama. Sama. Okay. Nampak tak operasi apa? Automatik dekat sini adalah operasi bahagi. Okey. Lepas tu isi padu pada bagi 2 bekas dimasukkan ke dalam tong air untuk dibuat minuman. Alright. So itu adalah informasi saja. Sabar dulu. Alright. Sekarang ni hitung isi padu air dalam setiap bekas. Soalan 1 Roman, dia minta settlekan operasi bahagi ni sahaja dulu. Alright. So Kak Wani, macam mana kita buat? 4, 8, 8.32
bahagi dengan 4. Right, so sini 1. Okay. So sini 2. Titik perpuluhan di sini. Sini 0. 8. So jawapannya adalah 12.08 liter. Jangan lupa dia punya unit. Alright. Berapa mata kawan ni? Soalan satu markah je adik-adik. Alright, next kawan ni. Next, dua Roman. Dia tanya, berapakah jumlah isi padu air dalam mililiter yang terdapat dalam tong itu sekarang? Dia kata tadi informasi dia, dua ni kan tadi kan bagi dengan 4. Tapi kawan ni yang dua ni, dia masukkan dalam tong air untuk dibuat minuman. Alright, so sekarang berapa jumlah isi padu air dalam ml? First tadi pastikan dalam ml. Okay, yang terdapat dalam tong itu sekarang. So sekarang ni, ini untuk satu bekas. Dia nak dua bekas. So kita ambil lah. Apa operasinya kawan ni? Kita ambil 12.08 darab dengan 2. Tambah 8, 16. 2, 4. 1 kali 2, 2. Titik perpuluhan 1, 2. Alright, di sini adalah titik perpuluhan. Jangan lupa ini dalam liter. Soalan buat mililiter. Dalam mililiter. 1 liter. Berapa mililiter adik-adik? 1 liter berapa mililiter? 1 liter bersamaan 1000 mililiter. Alright, apa perlu kita buat? Dah tahu dah. So apa perlu kita buat? 24.16 darab 1000 ml. So bersamaan 1, 2, 3. Ada 3 kosong adik-adik. 1, 2, 3. Gerakkan titik perpuluhan ni sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jawapannya adalah 2, 4, 1, 6, 0 ml. Dapat adik-adik? Senang ke? Susah? Markahnya berapa kat Wani kat situ? Markah kat sini 2 markah. Operasi darab 1 markah. Dekat penukaran unit 1 markah. Jadi adik-adik dapat 2 markah di situ. Dapat adik-adik? Alright. Next. Last but not least. Alright. So, kita dah sampai soalan last dia ni. Yes. Okay. So, Kak Wani minta. Minta sangat-sangat soalan last ni kita buat sama-sama. Bagi komen. Yes. Alright. Komen laju-laju. Bagus-bagus hari sudah. Kami PKT. Alright. Terima kasih watching dengan kita. Untuk soalan terakhir ni, jom kita buat sama-sama. Jom kita buat sama-sama. Okay. Kalau tak tulis ML boleh tak? Jawapannya adalah tak boleh sebab tak ada markah kalau ada adik tidak meletakkan unit. Sebab even jawapan tu betul, kalau tak ada unit jangan harap dapat markah. Otomatik hilang 1 markah. Kalau kat sini adik-adik letak unit, ingat tu, sini mesti letak unit. Right? Sebab ni bukan nombor bulat. Ini berkaitan tentang jisim. Right? Walaupun macam mana pula Kak Lina? Dia dah tukar. Dia dah darab dengan 1000 mililiter. Tapi dia still lagi tulis liter. Tetap salah Kak Wani. Sebab markah tetap hilang. Sebab kena ingat jawapan minta dalam mililiter. Operasi dah buat. Tapi jawapannya dalam unit yang masih salah. Jawapannya tetap salah. Adik-adik letak KG pun salah. Kau minta cisim, kau bagi keji pun pening lah apa penanda. Alright, so jangan suka-suka. Ini ml mililiter, jangan tiba-tiba letak lm. Jangan macam-macam. Alright, mlm pun tak boleh. Itu dah lain. Okay. So, soalan nombor 7. Soalan terakhir. Okay. Nombor 7. Kat sini, dia bagi ayat matematik yang tak lengkap Kak Lina. Okey. 15.03 tambah 6.97 sama dengan P
darab 100. Okey. Nah, soalan satu Roman. Apakah nombor yang patut diisi dalam petak P itu? Wah. Ah, adik-adik. Nampak macam-macam susah tapi sebenarnya senang je. So, kita dah cek satu pun. Satu tambah dua sama dengan pet tolak dah satu. Berapa? Berapa? Kan? Benda tu sama. Cuma nombor saja yang berbeza. Okey kawan ni. Yang mana dulu kita boleh buat ni kawan ni? Mestilah yang depan ni sebab dulu ada. Dah lengkap. Kata tiba-tiba ni. Kita sibuk nak jawab benda yang belum ada. Betul tak? Sebab kita nak tiba-tiba ada Anu. 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 Okey. So sekarang ni kita settlekan benda yang boleh. Jangan complicated sangat kawan So kat sini apa yang kita buat? Tambah je macam biasa. Alright, tambah dengan 60 tengok ni tempat dia sama. Okay, 97. Alright, so 7 tambah 3 10. 9 tambah 1 10. 11, 12 2. So titik perpuluhan adalah. Alright, so jawapan dekat sini bersamaan dengan 22 sebab P kali 100. Lama, oh, ni macam mana tu adik-adik dah belajar ke? Macam mana ni? Bila kat sini dah rap, okay, kita pindah rumah. Bila kita pindah rumah, otomatik kena bahagi. So dekat sini 22 bahagi 100 persamaan dengan P. Alright. Okay. So, macam mana nak buat? Bagi yang 100 je pun. Apa perlu kita buat kawan ni? Sini ada 100, mana kita gerakkan mengkali 1, 2. So, dekat sini adalah P sama dengan 0.22. Alright adik-adik. Berapa markah ni kat Wani kat sini? Dekat sini satu markah je. Satu markah je. Loki juga soalan ni. Alright. So tambah bahagi. Step dia adalah tambah bahagi sebab kat sini darab. Okay next question. Okay. Dua Roman. Hitungkan nombor dalam P, dalam kotak P jika dibahagi dengan 7. Maksudnya soalan ni nak apa kawan ni? Dia kata P ni bahagi dia dengan 7. Dia nak nilai P jika dibahagi dengan 7. Hitungkan nombor dalam P. Dalam kotak P maksudnya dia nak P kalau dia bahagi dengan 7. Maksudnya bukan ni, bukan apa hitung jumlah apa hitungkan nombor dalam P jika dia bahagi dengan 7. Ambil ni bahagikan dengan 7. Betul tak Mani? 0.22 bahagi 7. Betul? Right? So bersamaan dengan kita bagi macam biasa lah kawan ni. Betul? So hilangkan dulu dia punya titik perpuluhan. Alright. So sini gerak 2 kali. So 22 bahagi 7 bahagi 700. Macam mana nak buat kawan ni? Right. So kat sini 0 perpuluhan letak 0 0 700. So berapa kawan ni? 7 14. Okay, sekejap eh. Kita buat kat sini buat ni. Tuliskan sifir 7 tu. Okay. Kita letak sini kosong-kosong lah kat ni tu. Yep. Okay, so sekarang ni sini kosong, masih lagi kosong. Kita tambah kosong, barulah kita boleh kira. So ini adalah 3. Okay, so 2,100. Kat sini ada 100. Letak 1,000. So jawapan dia kita boleh ambil nearest. So bersamaan dengan 0.03.
Sini markah dia berapa Kak Ani? Sebab sini markah dia 2. Sebab makan mungkin kat sini besar. Dan mungkin ada pelajar yang mungkin boleh jadi confused. Right Kak Ani? Okay. Alhamdulillah. So, settle topik perpuluhan untuk soalan-soalan yang apa yang kita dah share. Tapi adik-adik, sebenarnya Kak Lina lagi suka kalau adik-adik yang minta kita jawabkan soalan adik-adik. So adik-adik, Kak Lina minta adik-adik boleh PM kita, boleh WhatsApp kita dekat Telegram Kak Wani? Ya. Yeah. Alright, di Telegram, okay, ataupun di Facebook PM pun boleh, ataupun di nombor yang tertera dekat bawah ni yang tengah apa adik-adik nampak dekat bawah ni. Alright, so ada apa ayat-ayat yang kita ni tengah scroll kat bawah ni 0167143924 ataupun 0187734438. Tim Max Cash JDT sedia menerima soalan-soalan untuk kita kongsikan di dalam live kami, insyaAllah. Alright. Okay. So, adik-adik pun boleh juga join channel Telegram kami iaitu Max Cash JDT. Okay, kalau dekat channel ni, tiba-tiba ada soalan yang tak faham. Nampak tak button discuss ni? Tekan je button discuss ni, automatik masuk dekat grup kita orang. Betul. Tinggalkan soalan anda di situ. Kami akan soalan jawab. Kami akan buat live untuk adik-adik, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Right? So adik-adik, di musim PKP kita pun dah nak masuk ke Ramadan. Yeah. Okay. Sedar tak sedar hari Jumaat penuh keberkatan kali ni, tahun ni kita merasai nikmat Ramadan di rumah tanpa, tak dibenarkan ke bazar Ramadan. Yeah. Kita tak dibenarkan ke apa Kak Wani, buat apa social apa perjumpaan ramai-ramai dan sebagainya. Yeah. So adik-adik, Kak Lina apa minta adik-adik jaga diri, jaga kesihatan, tetap belajar. Yang membezakan kita dengan orang lain adalah ilmu kita. Alright, so jaga adab, jaga akhlak, bantulah. Inilah masanya kita nak jaga ibu ayah kita. Bukan ibu ayah kita jaga kita, ya tak? So inilah masanya untuk kita berbakti pada ibu ayah. Sebab selama ni kita busy pergi sekolah, selama ni kita busy penat di sekolah. Alright, sekali ni kita tak penat. Kita duduk rumah walaupun kita belajar tapi agak santai di rumah. So adik-adik, Kak Wani? Okay, so Kak Wani pun nak pesan. Ramadan tanpa bazar tak bermakna kita tak puasa. Betul. Okay. Jangan risau. Ibazar berlambat-lambat. Sekarang kan ni dekat sini ada, dekat Facebook dah berleluasa ibazar. Cakap je nak apa, nak roti john, nak tu, nak ni, kebab. Semua ada. Okay. Order je nanti rider. Titit-tit. Gitu. Okay. So okay. Kak Lina, stay at home. Stay study. From Mass Cash JDT. Assalamualaikum. Bye-bye.